Bertempat di Jalan Mangga Besar Raya, Binmas Mapar Taman Sari Aibtu Sumarno memberikan pembinaan dan penyuluhan kepada para petugas parkir yang sedang bertugas di sepanjang Jalan Mangga Besar Raya tersebut. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh manajer operasional perparkiran Jakarta Barat Sumartono, asisten manajer, para korla parkir, dan sekitar 40 petugas parkir. Dalam arahannya, Binmas menyampaikan bahwa petugas parkir merupakan mitra polisi dalam menciptakan kelancaran dan keamanan kepada masyarakat para pengguna jalan. Untuk itu diharapkan kepada petugas parkir untuk tidak hanya memikirkan pendapatan semata, akan tetapi juga kelancaran berlalu lintas, serta membantu menangkap pelaku apabila ada tindak kejahatan di sekitarnya. Namun juga dapat melaporkannya dengan mendokumentasikan kejadian baik dengan foto maupun video. Selain itu juga Binmas menghimbau agar para petugas parkir tidak terprovokasi dengan adanya pemberitaan hoax, ujaran kebencian, dan SARA. Sebelum mengakhiri kegiatan tersebut, Binmas mengharapkan saran dan masukan baik tentang kelancaran berlalu lintas maupun keamanan khususnya di wilayah Mangga Besar. Dari Jakarta, Aibtu Sumarno, Binmas Mapar, Tribrata TV, Salam Tribrata.